Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atmo Darmanto.
我没有。 Ada yang mengatakan penampakan itu merupakan penyihir penghuni tempat tersebut. Menurut kalian gimana? Tulislah di kolom komentar. Dua, hantu yang mencoba berjalan kaki. Kejadian menakutkan ini dialami oleh seorang pria yang ketika itu sedang mengendarai motor di jalan yang sepi dan gelap. Bertujuan untuk pulang ke rumahnya pada tengah malam, di mana saat di perjalanan dirinya dibuat ketakutan oleh sosok yang berdiri di tengah jalan. Jika diperlihatkan lagi, sosok itu menutupi tubuhnya dengan kain putih. Namun saya tidak yakin kalau ini merupakan hantu, karena sosok itu terlihat berjalan dan memegang sesuatu, entah senter atau handphone yang dipegangnya, karena terlihat bersinar di depan sosok tersebut. Dan ketika pria itu mencoba memutar balik motornya, sosok itu lenyap entah kemana. Mungkin ada tujuan apa sosok itu berada di tempat gelap berdiri di tengah jalan dengan gerak-gerik yang aneh, apalagi berada di sebuah hutan. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. 3. Hantu di tempat sampah. Jin memang menyukai tempat kotor yang bahkan bisa dijadikan sarang olehnya, seperti yang ada pada video ini, di mana memperlihatkan sosok yang berubah mata muncul di tempat sampah. Video ini dibagikan oleh pengguna YouTube RM Videos, di mana orang yang mengambil video tersebut tanpa sengaja merekam sosok yang diduga hantu mengintip dari celah tempat sampah. Bahkan dituliskan di videonya bahwa orang yang merekam penampakan itu tak bisa berhenti memikirkan, karena bagaimana mungkin ada orang yang berada di tempat kotor berupa tempat sampah. Bisa jadi ini merupakan hantu. Mungkin dari kalian memiliki pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.